rancang dengan apa yang ada di tangan, bukan yang kita angan-angankan. Kita membina cita dan harapan, bukan mimpi dan igawan. Perancangan perlu diperhati agar tertib, rapi dan teliti. Matlamat dan caranya selari, masa pun harus diambil kira. Puncak mana yang mahu didaki, lurah mana yang mahu dituruni. Semuanya telah pun terbukti, pasti rancangan akan berjaya. Tenaga dan kemampuan diperhitungkan, berjuanglah dalam satu barisan. Umpama batu teratur menjulang ke awan, itulah tonggak dalam merancang. Tenaga dan kemampuan diperhitungkan, berjuanglah dalam satu baris. Umpama batu teratur menjulang ke awan, itulah tunggak dalam rancang dengan apa yang ada di tangan, bukan yang kita angan-angankan. Kita membina cita dan harapan, bukan mimpi dan igawan. Rancang dengan apa yang ada di tangan,